Halo guys, gimana kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun sobat-sobatku berada. Kali ini saya berada di Cokam Park, ya, kolam renang yang ada di Jaringau, Majenang. Ini lokasinya sangat bagus sekali ya. Kalau dilihat dari atas, di sana ada sebuah desa. Di pinggir desa-desa itu ada pesawahan yang sangat luas. Nah, di bawah desa Jaringau ini itu adalah desa Cigaru. Sangat luas sekali desanya. Dan kalau dilihat dari atas ini pemandangannya sangat indah sekali. Oke teman-teman, ikutin perjalanan saya di Cokam Park Jaringau Majenang ini. Bendungan ini dinamakan Bendungan Selis yang berada di aliran Sungai Cijalu. Untuk sampai ke tempat Bendungan Selis ini tidak begitu jauh dari pusat kota Majenang, sekitar kurang lebihnya 10 menit perjalanan menggunakan sepeda motor telah sampai ke Bendungan Selis ini. Selain itu, di Bendungan Selis ini selalu ramai didatangi oleh anak-anak remaja hingga dewasa untuk sekedar mandi-mandian di sungai. Seru loh, asal tetap harus berhati-hati, harus berenang di area yang diperbolehkan saja. Di tempat ini bukan hanya sekedar untuk berenang saja atau mandi-mandian, tetapi di sini bagus loh buat selfie-selfie. Di samping airnya deras dan bening, pemandangan alam pun sangat indah, masih alami dan asri. Tetapi ingat, harus selalu hati-hati di tempat ini. Oke sobat-sobatku, kita jalan lagi menuju desa Jaringau, yaitu desa negeri di atas awan. Untuk sampai ke desa Jaringau melewati jalan yang menanjak, tapi sudah lumayan bagus jalannya untuk dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalannya agak sedikit ekstrim sobat-sobatku, yaitu jalan naik turun, berbelok-belok, dan di sebelah kanannya ada jurang sedikit lah. Tapi ya, kalau yang penting kita harus hati-hati agar kita selamat di perjalanan. Suasana yang alami ini jadi membuat perjalanan kita tidak terasa capek ya. Nah, ini di bawah jalan ini ada rumah-rumah penduduk ya. Ini sudah mulai masuki perkampungan desa Jaringau.
Dari tempat ini kita bisa melihat keindahan alam yang ada di bawah pegunungan Jaringau ini. Pesawahan yang sangat luas dan kelihatan banyak desa-desa yang dikelilingi oleh pesawahan, termasuk kota Majenang terlihat dari tempat pegunungan Jaringau ini. Bukan hanya kita melihat pemandangan saja dari atas bukit pegunungan Jaringau ini, tetapi di sini juga ada kolam renang yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk mandi dan berenang di kolam renang ini biar seger awake. Oke, buat sobat-sobatku yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan sobat-sobatku selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun sobat-sobatku berada, dan dimudahkan rezekinya agar sobat-sobatku bisa membeli kuota dan bisa menonton video-video di channel Wisnu M7 ini. Terima kasih.